Sekolah fikih itu tidak membawa para pesertanya ke arah satu pemahaman mazhab tertentu atau kelompok tertentu. Di dalam sekolah fikih kita belajar fikih berdasarkan empat mazhab yang mu'tamad. Semuanya dijelaskan, diberikan dalilnya, alasannya, kenapa ada yang berpendapat seperti ini dan seperti itu. Lalu nanti pada akhirnya semua akan diserahkan kepada para peserta untuk memilih di antara semua mazhab yang sudah dijelaskan itu. Jadi tidak menggiring kepada salah satu pendapat dari satu kelompok, tetapi memberikan semuanya. Materi yang kita susun di sekolah fikih kita susun secara komprehensif sehingga cukup lengkap mencakup semua aspek-aspek kehidupan kita, dan kita susun secara sistematis sehingga mudah untuk diikuti, kemudian enak untuk dipahami dan merasuk dalam hati. Salah satu keunggulan sekolah fikih adalah rujukannya. Semua materi fikih yang ada di sekolah fikih bersumber dari rujukan-rujukan fikih yang bersifat primer, berupa kitab-kitab induk dari semua mazhab yang dikarang oleh ulama-ulama dari generasi salafus sholih dan juga merupakan rujukan utama. Jadi semua ulama yang mengarang kitab fikih merujuk kepada kitab-kitab tersebut, bukan sekedar dari kitab sekunder, apalagi kitab terjemahan. Sekolah fikih dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Cukup melalui gadget yang Anda pegang, Anda sudah bisa menikmati semua kajian yang kami sediakan di sekolah fikih. Jadi siapapun Anda, dimanapun Anda, dan apapun profesi Anda, tidak menghalangi Anda untuk belajar fikih secara mendalam.